kita taruh back di sini. Tet. Nah, kita mainnya itu pakai force bomb. Tendang deh. Si tendang lempar bom. Yes. Dan gol. Terlalu gampang titik putih. Titik merah gua buat lebih jauh. Halo guys, kali ini gua mau main Creativers. Ini game sejenis seperti Minecraft tuh yang bisa begitu-begitu tuh. Dan bisa bikin sesuatu, ngebangun seperti ini. Seperti gua bangun Uno. Seperti ini gua bangun museum. Ya, seru juga. Game ini tuh dari anak-anak sampai orang dewasa ya. Gua yakin orang dewasa pun banyak yang main karena ngebangun istana nggak mungkin anak kecil ngebangun istana begitu gede banget. Jadi gua rasa orang dewasa pun main game ini, dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan gua baca juga, ini kan game Steam ya, di Steam juga ada testimoni orang, dia bilang dia main sama anaknya, ini enak banget buat main sama keluarga. Bener juga sih, ini enak banget. Dan kali ini gua mau kasih lihat lu stadion bawah tanah. Ini tadinya gunung guys, gunung gua ratain. Ya, tadinya gunung-gunung, bukit-bukit gitu, jadi gua ratain. Dan di sini gua ada buat stadion. Nah, ini dia stadionnya, kecil ya. It's nanti dulu, stadionnya gede cuy, di bawah nih, underground stadion. Jadi stadionnya itu ada di bawah tanah. Kita masuk. Belum gua bikin otomatis ini pintunya ya. Nah, manual. Oke, ini customer service cilah. Cuma segede gini doang. Yes, ini udah otomatis cuy. Nah kan, otomatis. Nah, karena namanya juga underground, jadi kita ke bawah tanah. Ini dia. Nah, itu dia cuy. Lapangan futsal bawah tanah cuy. Oh iya, ini gue mau sekalian pasang kursi ya cuy sini buat penonton. Kasih renggang buat orang lewat. Kasih 1, 2. Ini kita cabut, kasih sini. Iya, yeah, biar seimbang. Oke, okay, ini kelas-kelas festival, C. Kelas orang susah. Sultannya nanti beda di bawah, cuy. Ini kita bikin kursi. Pemandangannya kurang bagus dari sini. Ya, namanya juga kelas festival ya. Sampai sini, mantap, cukup kursinya cuy. Jadi ini buat jalan orang lewat belakang, jadi kalau ada yang nonton nggak kalingan. Kalau lewat depan kan ntar orang kalingan. Ini buat lewat, mantap. Yap, kita coba duduk. Seh, pemandangannya kurang cihuy, maklum ini kelas festival. Untuk yang kelas mahal di sini. Wih, di kursinya juga beda cuy, lumit. Nah, di sana ada lagi. Wih, nih kelas sultannya nih. Waduh, diamond. Lumit. Mantap jiwa. Kita coba duduk di sini. Enak nggak pemandangannya? Kan lebih enak. Lebih mahal di sini tiketnya cuy. Yang di atas kelas orang susah itu. Sini sultan nih. Oke, kita masuk ke lapangannya ya. Tunggu dulu. Gua mau kasih unjuk lu ruang ganti dulu cuy. Aduh gelap. Suka lag gitu. Nah, kan. Kalau gelap tuh suka nge-lag. Ini kita menuju ruang ganti ya. Benar. Cari. Ini kemarin belum diselesaikan nih. Cari. Kita selesaikan dulu cuy. Yang ini. Bolong ini lantai stadion kita. Mantap. Udah ya. Cakep ya.
Nah, ini ke tempat ruang ganti. Nah, ini tempat duduk pemain cadangan sebelah sini. Tadi kan di sebelah sana penonton tuh. Ini pemain cadangan. Ini ruang ganti tim A. Oh ya, gue mau kasih ini. Mana ya? Gak ada, cuy. Gue mau kasih judul gitu. Alah, judul apa ya? Papan nama gitu loh di atasnya. Ini gue bikinin papan nama di atasnya. Tunggu, cari dulu barangnya. Nah, ini nih. Aduh, yang ini gak ada bahannya lagi. Ini aja. Oke, kita craft. Jadi dua. Kita pencet E. Nah, ini dia. Kita taruh di nomor 9 deh. Kita pencet nomor 9. Kita taruh deh di sini. Klik kanan. Des. Anjay. Tim A di sini nih. Ini tim A berarti. Tim. Nah. Ini tim B. Oke, kita coba lihat ruang gantinya ya. Tim A. Sama aja sih tim A, tim B. Nah, ini ruang ganti, coy. Ini kamar mandi, coy. Oke. Ini sama kamar mandi juga. Ini tim A. Yang tim B sama bentuknya, kurang lebih seperti itu. Nah, ruang ganti. Ini kamar mandi. Oke, kita masuk ke dalam lapangannya ya. Tutup. Ini lapangannya, cuy. Ada si Pixie lagi, ngapain lu di sini? Dia aja. Ini lapangannya, cuy. Lumayan gede kan? Wah, lapangan tersembunyi nih di bawah gunung. Ini tadinya gua, cuy. Gua bikin jadi begini, dirapiin. Oh ya, di bawah ini juga masih ada guanya juga nih, di bawah yang kita injek ini. Nah, kita coba nih cara mainnya. Nah, itu taruh dan nendangnya adalah pakai bom nomor 4 ya. Itu force bomb dan penalti ke gawang ke sana ya. Coba. Goal. Iya, begitu cara mainnya. Keren kan? Kreatif, namanya Creativers. Oke, itu kan terlalu gampang tuh dari titik putih. Ini gue bikin yang lebih menantang, titik merah, cuy. Gokil nggak? Kita buat lagi jetpack di sini dan siap tendang. Ini bisa gol, cuy. Tapi kadang nggak gol. Tapi bisa, gue pernah nyoba bisa, tapi sering gagal. Lebih menantang lah di sini. Kita coba ya. Ayo, 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 masuk. Gol. Coba dari titik tengah. Oke, dari sini. Berapa kali tendangan ya? Dua kali lah. Cih, tendangan. Bom maksudnya. Satu. Gol ini mah. Aduh, dia bergerak lagi. Woi, dia boy. Woi, dia boy. Gol. Hampir tiang. Mau yang lebih ekstrim bisa di sini. Taruh, tapi nah, ke sebelah sana. Kita coba berapa kali tendangan. Satu. Jauh, cuy. Lumayan. Dua. Wah, ini ketiga harus gol nih. Waduh, dia melintir lagi. Tiga. Aduh, tiang. Tiang, tiang, tiang. Gol ini, gol. Dimin, dimin. Dimin gol. Dimin gol. Dimin gol. Dimin gol. Gol, 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 gol. Enggak, anjir. Kampret.
Dia nyangkut di tiang, anjay. Nanti gue mau kasih lihat juga, gue bikin kolam, bukan kolam sih, sungai. Sungai tapi gue bikin kayak buat balap renang gitu di sini. Lalu nanti bisa main bareng gitu. Nanti video berikutnya ya gue bikin. Ini video yang stadion futsal dulu. Ini stadion futsal tapi gede banget ya. Ini di bawah gunung loh, underground. Ini kayak apa tuh? Yang primitif-primitif itu. Oke, udah itu aja ya. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar bisa nonton video berikutnya. Bye bye. Buat taruh loot bag dan kita tendang. Tidak gol.